Ya. Mirip-mirip kameranya. Udah sampai Belanda ini, Amsterdam. Turun. Awas, no way. Jadi kita harus bisa melewati rintangan ini nih. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Aku merem aja. Pegangan. Bismillah. Teman-teman, gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat terus dan selalu bahagia terus, guys. Amin. Kita lagi ada di mana hari ini? Kita lagi ada di The Silas. The Silas. Jadi hari ini kita lagi-lagi tamasya, teman-teman. Tapi kali ini tidak sama teman-teman sekolahnya Aluna. Jadi di video sebelumnya kita sudah pernah tamasya ke sini. Kita juga sudah pernah seru-seruan di sini ya, Kak. Tapi karena waktunya mepet, kita tidak bisa explore semuanya, guys. Betul. Jadi kita sudah pernah naik itu tuh yang ada di atas sana. Yang lala, aku nggak naik. Korak-korak itu. Terus juga trampolin. Trampolin ada ini playground. Playground apa sih namanya? Bonci Castle. Di sana juga ada, guys, labirin yang Una kesasar. Iya, labirin. Dan hari ini rencananya kita mau main apa? Mau main ATV, teman-teman. Iya, jadi sepeda motor tapi rodanya 4. Nanti kita boncengan ya. Iya, iya, oke. Tapi kita tidak hanya berempat, teman-teman. Kita bersama tim kita yang lainnya di belakang kamera ya. Iya, betul. Tapi ngomong-ngomong, aku melihat ada sebuah simbol di sana, guys. Yuk, kita kesini dulu, guys. Ini dia, teman-teman. Ada tanda plus sama ada tanda sama dengan. Oh, I love you. Ini Aluna sama Amanda di sini. Berdiri. Di sini, Mami di sini, Papi di sini. Yeay. Dadah. Dia mikirnya 1 tambah 1 sama dengan 2, padahal Papi tambah Mami sama dengan Aluna, Una dan Manda, Manda gitu, teman-teman. Ayo, ini sekarang jam 12 pas ya. Jam 12 siang, teman-teman ya. ATV-nya di mana? Aku lupa. Di sana kayaknya. Di bawah. Ya. Langsung aja kita ke sana, guys. Kita mau beli tiket dulu sama mau nanya-nanya soal ATV-nya, teman-teman. Ya, ikuti terus keseruan kita. Let's go. Let's go. Sekarang teman-teman, kita mau beli tiket untuk ATV-nya. Permisi, Mbak. Mau tanya untuk ATV-nya bisa untuk anak kecil? Untuk ATV-nya, kalau mau bonceng anak itu harus minimal umur 6 tahun yang paling kecil. Nanti untuk yang bawah minimal umur 17 tahun. Oh gitu, berarti Aluna sama Amanda belum bisa, nggak apa-apa ya. Kalau gitu, Papi sama Mami mau naik ATV, Aluna sama Amanda main di Bonci Castle dulu ya. Iya, nggak boleh sedih di sini, mainannya banyak. Ya, Amanda sedih dia, Amanda sedih mau naik ATV. Mau naik ATV apa ayunan? Atau nanti Papi beliin ATV yang kecil untuk anak-anak ya. Mau? Kayak motor aki yang di rumah. Iya, mau Amanda. Iya. Ya, Amanda sedih, teman-teman. Tapi nggak apa-apa deh. Nanti kita akan hibur Amanda sama Kakak Una juga ya. Demi keselamatan anak-anak juga nih. Iya, karena kalau masih kecil banget belum bisa naik ATV, guys. Jadi agak bahaya gitu. Oke, teman-teman, sekarang kita akan beli tiketnya dulu. Guys, Aluna sama Amanda udah dapet tiket buat main di istana. Mau main di istana ya? Iya, kalau gitu Aluna sama Manda main di istana, Papi sama Mami naik ATV dulu ya. Iya. Oke. Seneng-seneng ya, Kakak Una? Ya udah. Seneng lah. Yang penting Amanda sudah tidak sedih lagi, teman-teman. Yes, itu udah excited banget. Yuk, kalau gitu sekarang kita langsung ke tempat ATV-nya di sebelah sana. Let's go. Wow, ini
TV-nya banyak sekali guys. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 TV ya. Sama itu di sana lagi ada 2. Berarti ada 9, 10. Ada 10 guys. Yuk kita langsung tanya belinya aja. 2 TV ya beli. 2 TV ya. Ya ini durasi berapa lama? Menit? Paling molor-molornya itu sampai 20 menitan. Oh oke. Okay. Ya. Jadi tracknya udah ada jalan khusus ya? Udah ada. Oh, jadi okay. Jalannya itu masih di area di kelas. Dibuat track khusus untuk ATV. Tapi susah nggak tracknya, Bro? Kalau tracknya itu tergolong sedang, deh. Oke. Okay. Kalau dibilang terjal, tidak juga. Kalau dibilang gampang, tidak juga. Tidak juga. Oh, tapi agak menantang lah ya. 50-50. Ya, oke deh. Nanti latihan dulu di sini, di pohon jambunya ini. Oke. Okay. Di sini. Muter ini ya, beli ya? Ya, muter di pohon jambunya ini. Oke, sekali dua kali muter. Sampai, ya sampai agak lancar lah ya. Lancar dikit. Oke, siap. Baru turun. Oke. Di bawah. Nanti sudah ada teman saya yang menjaga di jalurnya. Kalau nanti kenapa-napa, jadi langsung. Oke. Okay. Oh, ada yang mandu guys. Persiapannya apa aja nih beli sebelum kita naik? Jadi kalau di Dosilas persiapannya gampang aja. Pertama siap mental. Siap mental. Aku enggak. Berdoa pasti ya. Berdoa sama, iya utama sama itu. Sama safety. Safety. Olahraga ekstrim. Iya. Safety-nya pakai helm. Oh helm. Oke. Okay. Helm. Latihan itu aja. Oke okay, siap. Oke. Okay, kalau gitu sekarang kita akan siap-siap dulu. Teman-teman, kita sudah di atas ATV guys. Barusan kita sudah dengar instruksi dari belinya gimana cara mengendarai ATV. Ternyata tidak gampang tapi juga tidak susah. Ini agak tricky sedikit guys ya, karena berbeda dengan sepeda motor lainnya. Jadi kalau sepeda motor kan gampang, tinggal nyalain kontak terus gas nyala, mesin gas maju. Nah kalau ini bisa maju bisa mundur gitu, ada persenelengnya. Wow. Kamu ngerti nggak tadi? Ngerti ya. Udah sampai sini aku merasakan bersyukur karena Una Manda belum cukup umur untuk naik ini. Iya guys, ini agak susah. Hey, bisa nggak? Insyaallah berkat. Bisa. Sekarang teman-teman kita akan coba untuk menyalakan motornya. Kamu pegang kameranya Seng. Yep. Jadi guys, setelah ini kita mau latihan dulu sebelum akhirnya kita melakukan ke medan terbang. Ya, sebelum lepas landas. Betul. Kita coba nyalain dulu guys ya. Aku takut loh. Mau beneran bisa nggak nih? Nah, ini posisi netral. Posisi netral. Walaupun kita gas, dia tidak akan maju, tidak akan mundur. Ini masih netral. Ini kita kemana dulu nih? Latihan di bawah pohon. Di sini ya. Kita mau latihan dulu guys. Dadah Una Manda. Wow, kan katanya ahli. Bukan ahli. Ya. Hati-hati ya. Di sana ada Una Manda guys. Dadah. Wow. Juga setirnya agak berat teman-teman, jadi harus dilawan. Upi. Wow. Oh no. Kita setelah ini melewati aku memutuskan untuk turun guys. Ini seru banget teman-teman, sumpah. Ini pertama kalinya kita naik ATV ya guys ya, dan ini rutenya masih rute latihan. Sekarang saatnya kita menuju ke arena untuk bermain ATV ke medan perang. Bismillah. Oh my god, pegangan. Tenang. Ini masih di rem. Pelan-pelan. Ngegasnya boleh biasa aja enggak? Guys, ada kubangan air. Kasih lihat dulu tuh. Kubangan ini air. Ini biasanya seru banget. Langsung dicipratin aja. Jangan dong, kena sepatu. Seret. Wah! Licin ya. Wah, ini udah mulai memasuki area-area perkebunan. No! Ada kubangan air lagi di depan kita. Langsung. Guys, ini kalau nanti hasilnya goyang-goyang dan muka aku jelek, maklum ya. Takut. Wah, kita melewati arena perkebunan. Perkebunan, guys. Kayaknya perkebunan stroberi bukan? Iya. Di depan kita kameramen kita kesusahan, teman-teman. Ya. Wow. Ini sempit banget jalannya. Waduh. Ini kayaknya emang, wow, jalanannya jadi dibuat sedemikian rupa tidak bagus ya. kameramen kita ngambil haluannya jauh banget. Wah, miring! Wow.
guys, ini cuma seru ada banget. Ada jembatan kecil, guys. Hati-hati. Kepala tuh, jembatannya kelihatan nggak? Iya, ada jembatan juga. Mau ceritanya, treknya melewati jalan layang. Oh my God. Tapi aku takut. Ini harus dibelokin sedikit. Nanjak! Turun. Awas, no hati. Way! Ekstrim banget. Wow. Tuh kalian bisa lihat ya. Ini kita harus bisa melewati rintangan ini nih. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku merem aja. Pegangan. Bismillah. Baru juga ngegas. Coba tadi bayangin kalau misalnya aku bawa Etis ini bonceng Ibuna. Gimana tuh? Sampai selesai, guys. Enggak, ternyata belok lagi. Belok lagi. Muter aja di sini. Stasiun di bawah. Guys, kita ditinggal teman-teman. Ditinggal itu tim kita di depan tuh. Ah, miring ini buruan. Let's go. Ya. Api. Ini seru. ini seru banget sumpah. Mobil apaan ini, Mak? Dong, maksudnya enggak bisa balapan nyelip-nyelip gitu. Enggak usah deh nyelip-nyelip kayak gini aja udah. Guys, barusan aku nggak pernah ngistri. Karena kalau ATV kan bisa dimunduri. Ini jalanan ekstrim, guys. Prosotan. Wadidaw. Aku mau nanya dong, ini siapa yang bikin jalan ini? Ya. Mirip-mirip kameranya. Udah sampai Belanda, ini Amsterdam. Nah, itu dia. Itu juga rumah kincir angin. Lanjut lagi. Ya, tak dulu belum. Ayo lanjut lagi guys, let's go. Yang terakhir teman-teman, kita melewati arena persawahan.
sama Amanda. Dadah. Tadi jalannya susah banget. Masa sih? Iya, makanya ada rintangannya, makanya Aluna sama Amanda tidak boleh naik guys karena masih kecil. Wah, ini pokoknya seru banget. Yuk kalau gitu sekarang kita turun dulu teman-teman. Ayo cepat. Ah, akhirnya sudah selesai teman-teman. Makasih banyak ya, Bli. Makasih. Wah, ini seru banget nih guys. Ini sama tim kita yang lainnya juga. Oh, kita mau foto dulu nih. Oh, ada yang motoin dari sana. Bibirku sampai kering nih. Aduh. Oke, kalau gitu sekarang kita coba naik dulu ya, kita ke atas ya. Wow, teman-teman, main ATV ternyata asik banget teman-teman. Seru jalannya banget. Tidak mulus, tapi banyak sekali rintangannya. Gonjang-ganjing seperti prahara rumah tangga, guys. Iya. Lah, kok Aluna sama Amanda kok minum? Batal puasa. Ada dong.